selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita ketemu lagi untuk reading energi zodiak ascendant sun dan moon ya kamu untuk 12 zodiak periode bulan Juli 2022. Atau ketika video ini muncul di beranda YouTube kamu dan kamu menontonnya, maka energinya 30 hari ke depan setelah kamu menontonnya. Bacaan ini sudah lebih dulu tayang di membership, jadi silahkan teman-teman join membership, linknya ada di deskripsi video ini. Dan ini sangat general, jadi tidak akan cocok untuk semua zodiak yang saya bacakan. Tonton bacaan zodiak Sun, Moon, Ascendant kamu untuk lebih mengetahui perjalanan kehidupan kamu. Oke, disimak ya. Hai Capricorn, bagaimana energi kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, bisnis di bulan Juli atau 30 hari ke depan ya? Capricorn. Oh, 3 kartu. Acceptance, penerimaan. 1 kartu denial, terkorelasi ya. Perseverance dan success. Wow. Oke. Kita lihat dari kartu tarotnya. Capricorn. 30 hari ke depan. Age of Cups, the Sun, dan King of Swords. Ada Two of Cups, Three of Swords, Four of Wands, Four of Pentacles, The Strength, Queen of Swords. Di bottom of the deck-nya ada Six of Cups. Oke. Capricorn, ini ada situasi kangen dengan masa lalu ya. Kamu masih terkait dengan orang-orang dari masa lalu. Dan orang dari masa lalu bisa saja hadir kembali dalam kehidupan kamu. Ingat ya, orang dari masa lalu bukan melulu mantannya kamu. Bisa saja teman atau rekan dari masa lalu, partner dari masa lalu ya. Atau orang yang sudah kamu kenal di masa yang lalu. Nah, kali ini kamu dipertemukan kembali. Oke. Jadi mindset itu diluaskan ya. Agar kamu tidak hanya berpikir tentang cinta melulu, Capricorn. Di sini ada penerimaan di bottom of the deck-nya. Pada periode ini, prioritas kamu yang kamu tuju adalah penerimaan. Kamu harus mengerti bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kamu rubah. Yang sudah terjadi ya, tidak bisa lagi diulangi. Oke. Untuk aspek ting kehidupan ada denial. Kamu harus menambah pengetahuan kamu agar tidak banyak menyangkal, agar tidak banyak menolak informasi yang baru. Oke. Kenapa di sini kamu disarankan untuk menerima? Karena kamu banyak banget menolak. Kenapa? Karena kamu takut dengan perubahan. Oke. Jadi katanya di sini kamu harus melawan rasa ketakutan kamu. Dan gantikan rasa ketakutan ini dengan kewaspadaan. Sama seperti kamu kalau nonton bacaan kartu tarot di channel ini ya. Terkadang ada rasa berdebar ya. Apa nih yang akan dibacain, ada apa nih gitu ya. Tapi kalau kamu takut, kamu nggak akan dapat informasi ya. Jadi lawan rasa takut kamu itu dengan oke, saya bisa mengetahui sesuatu yang buruk sekalipun. Agar saya bisa antisipasi dan waspada. Oke. Tidak hanya dari video kartu tarot di channel ini, bisa saja kalau ada seseorang yang mengabarkan informasi ke kamu, Capricorn, ya, terima. Oke. Age of Cups, the Sun, dan King of Swords. Nah, ini saya rasakan ada kaitannya dengan faktor kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Ada King of Swords, kuat banget kamu di sini ngotot tentang kebenaran ataupun apa yang kamu anggap baik bagi diri kamu. Oke. King of Swords, ambition. Ya. Dan bahkan kamu rela kehilangan
Apakah itu teman yang sudah lama bersama dengan kamu? Oke, partner yang sudah lama bekerja sama dengan kamu. Hanya karena kamu di sini ngerasa menolak ya tentang kebenaran peristiwa, ataupun kamu menolak sarannya, atau menolak hal-hal yang kamu rasakan ini nggak masuk di akal kamu, sehingga ini membawa kehilangan kebahagiaan. Oke, seharusnya kamu happy dengan kartu desain, seharusnya kamu bisa merasa kesuksesan ya yang sudah kamu capai, tapi karena kamu di sini, maaf Capricorn, keras kepala ya, ini King of Swords. Jadinya kamu mengambil pilihan untuk meninggalkan atau melepaskan. Ya, ini aspek ting kehidupan, entah ini ke arah percintaan ataupun di generalnya ya. Kemudian untuk keuangan di sini ada perseverance. Ya, I know that I can do whatever I set my mind to. Ketekunan kamu akan membuahkan hasil. Kamu akan melakukan apa yang kamu inginkan. Dengan Two of Cups, oh, partnership ya, Three of Swords. Konflik dengan partnership merugikan Capricorn. Oke, jadi ini situasinya saya rasakan memang ada kaitan dengan seseorang yang sudah lama bersama dengan kamu, berjuang bersama dengan kamu. Kamu sudah kenal banget karakternya, dia sudah kenal banget karakter kamu. Ya, lihat konsepnya di sini. Bisa partnership, relationship, atau kemitraan. Atau kamu sudah lama banget di perusahaan itu. Oke. Dan di sini ada rasa ketersinggungan masalah pembagian uang nih, Capricorn. Oke. Four of Wands. Seharusnya bisa dinikmati bersama ya. Dengan adanya Two of Cups. Saling percaya. Jadi ada kepercayaan yang terluka di sini. So, ini saya rasakan kekecewaan di masalah keuangan ya. Namun dengan adanya The Sun, walaupun peristiwa konflik masalah keuangan ini terjadi di bulan Juli, tetapi itu tidak menutup rezeki kamu dari pintu lainnya, saya lihat ya. Dan dengan karir bisnis ada Four of Pentacles, security, penjagaan, the strength, dan Queen of Swords. Wow. See? Ternyata ya, ini seseorang muncul di energi aspecting karir ataupun bisnis. Kartu sukses mengatakan ada kesuksesan yang akan kamu capai di tingkat karir, bisnis, ya ataupun pekerjaan kamu. Tetapi dengan Four of Pentacles, mungkin ya, kamu takut mengakui kesuksesan rekan kamu. Oke. Okay. Atau kamu kayak ngerasa menyembunyikan sesuatu, ya. Atau kamu ngerasa di lingkungan karir ataupun bisnis kamu ada yang disembunyikan dari partner kamu atau rekan kerja kamu di sini. Sehingga kamu kayak ngerasa tersinggung dan kehilangan kepercayaan terhadap mereka. So, kedepannya juga kamu akan sangat berhati-hati dalam loyalitas kamu di lingkungan karir ataupun bisnis kamu. Jadi kamu gak akan berbagi lagi tentang project pun, tentang keuangan di sini ya. Karena kamu ingin meraih kesuksesan kamu dengan bersaing ya. Tapi bersaingnya di sini bukan dengan tim. Hanya dengan satu orang di sini yang kamu anggap sebagai orang yang kayaknya menghalang-halangi kesuksesan kamu. Ya, dengan the strength kendalikan emosional kamu, Capricorn pada periode ini ya, karena yang kamu hadapi adalah orang yang memiliki karakter sama dengan kamu. Dia Queen of Swords, kamu King of Swords atau sebaliknya. Oke. Okay. Kamu punya ambition dan dia silence. Oke, okay, penuh dengan kewaspadaan. Bergeraknya secara diam-diam. Bergeraknya sangat berhati-hati. Oke. Okay. Untuk bisnis, kamu sudah bisa menyimpan uang kamu. Kamu sudah bisa menghitung keuntungan kamu. Karena dengan Four of Pentacles, di sini terlihat kamu menjaga banget manajemen keuangan kamu. Dan
kamu mungkin akan menunda untuk investasi atau untuk belanja dulu ya. Karena kamu kayak ngerasa ini dulu deh dihabiskan, ini dulu diselesaikan gitu ya. Jadi kamu tidak akan memperpanjang kontrak sebelum semuanya selesai. Jadi kamu ingin benar-benar jelas berapa keuntungan kamu, berapa pendapatan kamu. Okay. Masalah kontrak baru, masalah perjanjian ke depan itu nanti dulu dibahas. Ini yang saya lihat energi dari Capricorn. Cukup positif ya. Kita lihat pesannya. Capricorn. Untuk bacaan mingguan, silakan join membership level The Sun. Ya, teman-teman, untuk Capricorn juga ada. Capricorn, Juli. Oke, ada dua kartu. Yang pertama, Sige, Quiet Times. Take some quiet time alone to rest, meditate, and contemplate. Capricorn, kamu disarankan untuk tidak banyak bicara pada periode ini. Ambil waktu untuk diam sendiri dan beristirahat, meditasi, dan juga contemplate. Ya, contemplate ini seperti pemurnian. Dan juga bright future, Lakshmi ya. Stop worrying, everything is going to be fine. Lepaskan kekhawatiran, semuanya akan baik-baik saja, Capricorn. Kekhawatiran kamu inilah yang membuat konflik ya dengan lingkungan partner kamu atau konfliknya di masalah keuangan nih, pembagian misalnya ya. Atau berapa hak-haknya kamu atau ada yang disembunyikan dari kamu ya. Intinya sih memang kamu ingin mengungkap semuanya, ingin mengungkap kebenaran, tetapi dengan pesan angels katanya di sini quiet times. Sepertinya belum saatnya kamu mengungkap, belum saatnya kamu konfrontasi atau mengeluarkan bukti-bukti, mengeluarkan kartu as kamu, belum saatnya. Karena ini akan ada kayak desakan ya di dalam batin kamu ingin mengungkapkan kebenaran ataupun menjabarkan bukti-bukti. Ya, ini kalau kamu mengikuti emotional ambition kamu, ini bisa membuat semuanya semakin tertutup. Ya, mereka akan semakin menutupi. Mereka tidak akan mendukung kamu. Okay? So, Capricorn, ya, selidiki dulu. Pelan-pelan. Dan sampai kamu benar-benar stabil, hati-hati dalam bertindak di lingkungan karir, bisnis, ya, ataupun pekerjaan kamu. Kamu harus lebih banyak bersabar, bertahan, ya. Walaupun ada energinya dia jual kamu beli, ya. Tapi kalau kamu yang menonton bacaan kartu tarot ini, kamulah yang mendapatkan pesannya untuk lebih mengendalikan diri, Capricorn. So, saya pikir cukup ya. Terima kasih. Nantikan video selanjutnya. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa di like, comment, share ya teman-teman ke media sosial kamu atau ke teman-teman kamu yang lain. Thank you for watching. See you. Bye.